Waduh, iya dong, gimana sih kok malah pocong ketemu pocong? Aduh takut. Itu yang pink aneh banget sih, kok kayak gajah. Iya aneh banget, Jandro. Iya. Halo guys, buat yang belum subscribe, subscribe ya. HP-nya ditegakin dulu nih. Tekan tombol subscribe-nya, santai abu-abu. Eits, tekan juga loncengnya. Pilih semua, biar kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru. Jangan lupa tekan jempol ya, sampai menjadi biru. Dan share video ini. Oke, terima kasih guys. Hai guys, ketemu lagi sama Nikoni dan Ana. Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua masih di Sakuas School Simulator. Oke guys, ini kita mau episode kedua yang pocong takut pocong. Best friend forever. Sakura best friend forever nih ceritanya. And gondong best friend forever. Oke. Tapi saling-saling ini ya, saling berjibaku intinya gini. Gimana ceritanya? Langsung saja. Wih, seru banget. Wah, iya, seru banget. Untung bawa perahu ya, iya. Wih, tapi itu mana Cika? Cika mana? Nah, itu si Cika lagi tidur. Kenapa dia tidur? Mungkin tadi takut dengar suara kuntilanak kayaknya, ya enggak Sakura ya? Oh, mungkin ya. Iya, jangan-jangan ada kuntilanak lagi. Aduh, enggak. Ya udah. Wih, seru banget. Wih, seru lagi. Semoga gak ada kuntilanak lagi. Iya, gak ada lah. Gondrong, gak ada kuntilanak. Waduh, ayo cepet pulang. Kayaknya bahaya cepet kita. Cepet aja. Ya, balik aja. Ayo. Yaudah. Ayo Sakura. Aku mau teman-temanku ketinggalan. Tolong Sakura, tolong. Ya, weh, cepetan. Kita tuh gak bisa gerak. Cepetan, hantu Kim, Bumi, semuanya cepetan. Waduh, kok tambah bahaya sih. Nakutin banget. Yaudah, yuk kita tidur saja. Iya, ayo teman-teman. Kok tambah nakutin sih, tambah malam. Iya nih, aduh jangan-jangan bener-bener berhantu. Waduh, semoga enggak deh. Yaudah deh, kita istirahat dulu ya, gimana? Iya? Iya. Iya, kalian juga ya istirahat dulu ya. Oke. Udah, kita ke iglu masing-masing ya. Oke teman-teman, tidur lo ya. Iya. Udah, nakutin. Yaudah, yang penting kita tidur dulu, nanti malam-malam kita bangun. Oke. Ruji, kamu ngapain di sini? Lihat tempat tidurnya kan cuma segini. Yaudah, yang lain tidur. Udah, kita tidur ya. Ayo kita tidur. Iya, ayo tidur, kita tidur aja. Kok nyelumin ya tadi? Loh, kok ada boba? Boba, kembali ke kamarmu. Halo. Boba kayaknya kesurupan deh. Boba, ke kamarmu, Boba. Kamarmu, Boba. Udah, Boba tunggu di situ ya, tidur saja ya di situ. Iya. Wah, ini Boba. Aneh banget sih. Loh. Kok dia mata gak ngilang? Boba kemana? Baba kemana? Aduh, Baba dimana sih? Kok aneh banget ya? Sakura! Jangan Baba kesurupan lagi. Loh, kok Baba ada di sini lagi? Aduh, halo. Baba. Waduh, kesurupan kayaknya. Cepet Sakura, kamu bawa aja. Iya. Waduh, gimana nih? Ini pasti gara-gara kunti bener-bener berhantu kayaknya. Itu Baba kayaknya gak sadar deh. Halo. Aduh, Baba halo-halo terus. Aduh, udah cepat. Baba di kamarmu saja ya. Iya. Aduh, Sakura. Sakura, tolong ini aku kenapa? Aku kenapa tuh Sakura? Tolong Sakura. Aku bisa balik lagi gak ini? Bisa kok. Loh, kalau aku gak bisa ini. Yaudah, ayo. Aduh, untung gak apa-apa. Yaudah, kita tidur aja. Takut deh. Ya, Awi, kamu gak apa-apa. Yaudah, yuk kita tidur yuk. Waktunya, teman-teman, kalian tunggu ya. Aku mau ngecek dulu cewek-cewek udah tidur belum? Oh, kesempatan. Semoga mereka sudah tidur. Kayaknya tidur ya? Kayaknya udah tidur nih. Oh iya, udah tidur. Wah, waktunya ngeprank pocong nih sama mereka. Pasti mereka akan ketakutan. Semoga rencanaku kali ini berhasil dan teman-teman membalas semua kerjaan mereka. Teman-teman! Ayo kita cepet siap-siap. Aduh, nubruk lagi.
Ayo ini ngapain lagi berdiri di atas? Waduh, enggak tahu nih kenapa. Eh Boba, mana Boba? Boba. Eh Ruji, ayo Ruji. Boba kok tidur sih? Boba bangun. Aduh, apa sindrom orang enak-enak tidur. Tadi aku kok kayak kesurupan ya. Aduh, sudahlah. Yang penting kita siap-siap. Ayo Ruji. Iya. Eh, ini Yude sama Takyo ngapain di atas? Ayo cepetan. Iya. Ya udah, jadi pocong sekarang ya. Oke. Ayo siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Loh, kok jadi bocil? Iya, Dindro gimana? Waduh, sorry kostumnya salah. Mantranya juga salah. Aduh, gimana? Yaudah, yuk cepet. Itu ke situ. Aku sulap lagi. Aduh, cepetan loh, Dindro. Jangan salah. Iya. Ya, 1, 2, 3. Wah, berhasil. Loh, kok kita jadi pocong mini? Berhasil gimana ini jadi mini, Dindro? Oh, iya. Kalau mini siapa yang takut, Dindro? Waduh, iya. Yaudah, ini yang ketiga kali pasti berhasil. Oke, Dindro. Jangan salah lagi. Gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Eh kok belum? Oke, 1, 2. Eh lama banget sih, gak bisa sebentar, mantranya lupa. Aduh, Drong. Oke, cepetan, Drong. Ya, sebentar, aku inget-inget. Sebentar. Oh, ini nih mantranya. Yang bener, Drong. Nanti kita jadi salah loh ini. Wah, berhasil. Wih. Aduh, Drong. Apalagi? Ini kok kayaknya pocongnya kurang tinggi, kayaknya kurang vitamin deh. Hah, kalian ini ada-ada aja. Masa pocong kurang vitamin? Iya, Drong. Kalau begini siapa yang takut? Udah deh, nggak apa-apa deh. Ayo semuanya, ayo bangun. Ayo cepetan. Oh iya. Cepetangin di bulu. Memangnya mereka sudah ngerjain kita. Kayaknya sih, bentar. Yaudah, Sakura. Ayo intip dulu, Sakura. Ayo coba kita lihat. Kamu tadi kayaknya mereka dateng deh. Iya. Itu. Lu itu kok pocong? Drong, salah, Drong, itu pantai. Oh iya, salah sih lompatnya kok ke situ. Itu loh iglunya. Iya. Wah, kita basah kuyup dong. Kok harus lompat-lompat sih? Iya, masa guling-guling? Pocong kan lompat-lompat, gimana sih? Ya. Ayo, Awi masih tidur. Awi bangun. Awi bangun. Oh iya, aduh, enggak bisa dibangun, dia tidurnya kayak kebo. Aduh, Sakura, kok jadi bocil? Bener. Mana sih mantranya? Aduh, aku kok gak apa sih mantranya? Aduh, Sakura, masa aku yang jadi pocong? Ini mungkin mantranya. Oke. Coba. 1, 2, 3. Leh, kok gak bisa ya? 1, 2, 3. Ya, kalau aku bocil terus gimana? 1, 2, 3. Oke, udah jadi. Ah, Sakura, aduh, sesak bajunya. Aduh, Cika, dalam gak usah ribut dulu. Wah, Sakura sesak loh. Aduh, Cika, udahlah, bertahan. Sesak Sakura, aduh. Jangan goyang-goyang, nanti robek loh, Cika. Iya. Aduh, Sakura mau pipis. Tahan saja. Aduh, sesak Sakura. Ayo, Cika. Iya. Cika ngomong supaya kita yang menang. Iya, aduh, ayo, tapi Cika. Sesak loh. Aduh, Cika, sudah cepetan. Iya. Ayo Drong, cepetan Drong, kita ke sana. Kita kok lompat-lompat terus sih. Iyalah, lompat-lompat. Ayo Drong, cepetan Drong. Drong, kok kayak ada pocong Drong. Drong, mana pocong? Yang bener aja itu di sana. Ayo, Sakura, kita ke sana. Drong, pocong. Ayo teman-teman lari, ada pocong. Aduh, ada pocong ya. Lari, aduh tolong. Kenapa ada pocong? Waduh, iya Drong, gimana sih kok malah pocong ketemu pocong? Aduh takut. Itu yang pink aneh banget sih, kok kayak gajah. Iya aneh banget ya Drong. Iya. Sakura, masa aku dikatain gajah, kurang ajar nih mereka. Kalian ya. Kok bisa ngomong ya? Ya aku kan juga dulu sekolah. Pocongnya sekolah, takut. Kalian jangan ganggu lagi ya. Cepat di situ aja kalau mau kita kejar. Iya, jangan ganggu lagi. Iya, janji kita di sini aja. Waduh. Dadah. Berhasil. Akhirnya mereka gagaku lagi. Tapi aku dikatain kayak gajah. Emangnya kayak aku kayak gajah ya? Iya. Ya, Sakura. Masa aku dikatain pocong gajah pink? Lekamannya mantu. Ya udah deh, tapi yang penting kita best friend forever, berhasil. Best friend forever. Aduh, whatever lah, apa yang penting berhasil mengalahkan mereka yang mau ngerjain kita. Gimana? Berhasil enggak? Berhasil. Akhirnya kena juga mereka. Iya. Untung kita tahu ya. Iya. Ayo teman-teman.
Eh, kamu mau ngapain sih kok jalannya kayak gitu sih? Udah gak apa-apa, suka-suka aku dong jalannya. Ini ngapain sih Hatsuki kipas-kipas? Ih, suka-suka aku dong. Bener-bener. Kok ada cowok-cowok di situ? Iya, ada cowok-cowok mau ngapain mereka? Iya, waduh gak tahu. Eh, Sakura mau kemana? Sudah, bener-bener. Ayo kita sembunyi dulu. Kita ikutin aja mereka. Ayo, ayo. Eh, ayo teman-teman. Iya bentar, aduh ayo cepetan. Aduh Ndrong kok gak bawa mobil sih? Udah mobilnya lagi rusak. Eh ayo kita ikuti, tadi kita sembunyi supaya gak ketahuan tuh sama iya, kita. Iya ayo cepetan. Kok ke jalannya mereka kayak gitu sih? Ndrong ngapain sih jalannya kayak gini? Kan biar keren nih teman-teman. Aduh ini senamanya bukan keren. Aduh ini kan kayak robot bro. Sudah ikutin aku, kan ketuanya aku, ketua gengnya. Ah kamu Ndrong. Nanti beneran Ndrong kita bisa berhasil ngerjain cewek-cewek nanti. Sudah tenang aja pasti bisa. Yaudah sudah sampai. Ayo. Iya nih yaudah ayo Ndrong cepetan. Nah, udah sampai kita. Ndrong itu dinding. Aduh, kejeduk lagi. Ayo, aku langsung ke kamar aja. Aku tunjukin ya baju pocongnya. Cepetan, Ndrong. Nah, jadi gimana, guys? Wih, iya nyeremin juga. Iya ya, kira-kira takut gak mereka? Semoga aja. Moga-moga berhasil. Pasti berhasil, pasti takut. Wah, ini juga bisa lompat tinggi nih. Coba lihat. Tuh, pasti mereka takut dan lari ketakutan. Semoga aja ya berhasil. Iya, semoga aja kita berhasil kali ini. Kalau gak nanti kita pipis lagi di celana. Ternyata ya, mereka mau nakut-nakutin kita, teman-teman. Waduh, iya tuh. Pada jadi pocong dia. Waduh. Gimana nih terusan? Kita harus siapin rencana. Terus rencananya apa dong? Ya rencananya apa ya? Jadi pocong. Jadi pocong. Terus gimana? Emang kamu punya baju pocong Sakura? Punya kok. Waktu itu aku sudah pernah kok beli baju pocongnya itu biar bisa ngerjain si cowok-cowoknya itu. Ya udah deh. Ya udah, yuk kita pulang sekarang. Yaudah, yuk kita pulang. Aduh kalian jalannya jangan lama-lama dong. Iya tungguin Sakura. Aduh apa sih Fumi kok main layang-layang terus? Apa sih Cika? Ini loh kan asik main layang-layang. Itu kamu juga kenapa tangannya begitu? Kan biar seru aja. Sudah rame aja di kalian. Apa sih Awi? Hatsuki lagi ngapain bawa-bawa kipas? Sekali-sekali kan aku jadi princess. Iya, princess hantu. Apa sih? Aku kan sudah hantu, bukan hantu lagi. Sudah, yuk. Ayo cepetan. Iya. Aduh. Yaudah, ayo kita masuk ke dalam ruanganku. Yaudah, yuk. Cepetan kita cobain dulu baju pocongnya. Siapa yang jadi pocong? Aku gak mau. Sudah, nanti yang jadi pocong itu aku sama Cika. Wah, kok aku? Gimana? Cocok Cika, kayak gajah pink. Wah, aku gak mau. Sudahlah Cika, demi kita. Demi ngejain cowok-cowoknya itu. Masa jadi pocong? Ayo teman-teman. Aduh, Ndrong, masa kita naik ambulan? Aku kan gak ada mobil lain, gimana dong? Baju pocongnya sudah kan? Udah. Ya, semoga berhasil kali ini ya. Udah pada datang. Ayo. Kok naik ambulans sih? Gimana sih nih? Aduh, cocok nih. Kok naik ambulans? Dong bawain tasku ya. Iya gak ada mobilnya tadi, ada cuma ini. Aduh, gondrong. Ya sudah, sini aku bawain. Ini ngapain bawa tas besar-besar sih Sakura nih? Yaudah ayo teman-teman. Yaudah, yuk. Untung aja mereka gak tahu. Iya. Aduh Ndrong, iya nih Ndrong gimana sih? Masa kita dikejar sama pocong gajah warna pink? Iya kamu sih Ndrong, katanya tadi nggak apa-apa. Aku kan nggak tahu, mana tahu ada pocong beneran. Wah nasib kita gagal lagi deh. Oke deh guys, sekarang kita caranya jadi pocong. Iya, kita sekarang belajar tutorialnya. Gondrong dan lain-lainnya masih bocil. Nah caranya gini guys, jadi pakai baju bocil dulu nih. Pakai baju baby mestinya ya. Oke, tuh apa tuh? Habis gitu kita pakai sabuton nih guys. Oke. Ayo teman-teman. Oke. Gondrong masa kita jadi bocil sih? Aku baca temannya. Aduh, kenapa kita jadi bocil? Masa kita jadi pocong mini? Enggak lah.
Oke. Nah, setelah itu apa nih? Kita ganti dulu materialnya. Pakai glass ya. Kok pakai glass? Ngaco masa pocong. Ya, enggak ganti nih, aduh. Loh, terus gimana nih enggak ganti nih? Nanti orangnya mau ganti materialnya kan mereka kan enggak punya sendiri. Nah, oke. Sekarang kita ganti dulu pakai material cecek. Gimana pakai apaan? Oh, ini. Nah, ini pakai kita ganti, guys. Pakai. Gua jadi kayak pakai ini. Gloss ya? Iya. Ayo Ruji. Ini Ruji ya? Iya, ini Ruji. Yuk, kok mukanya enggak berubah? Enggak, soalnya tetap Cleo sama si Yuda ya, kalau enggak tahu. Oh, ternyata di dalamnya ada mereka bertiga. Oke, guys. Tuh, oh, makanya gua enggak berubah. Nah, numpuk. Pocong tumpuk namanya. Ini enggak bisa ditumpuk sendiri ya? Jatuh. Memang dari sananya numpuk. Iya, memang. Kita pakai 3 sabuton, makanya bisa numpuk. Loh, ini pakai 1 sabuton, makanya bisa numpuk mereka. Oke. Okay. Bukan ini apa tuh? Ini satunya ini buat si Uday, satunya buat aku, satunya buat Yuji. Jadi tapi ya, sabutonnya numpuk gitu. Iya, numpuk. Oh, gitu. Makanya jadi tumpuk. Makanya jadi numpuk 3. Aku belum nih, si gondrong belum nih, guys. Lucu banget ya. Ya, jadilah pocong mini. Selesai trail. Gondrong masa jadi mini sindrom? Gimana sih? Sabar dulu. Nah, habis itu setelah mini perlu kita besarin, guys. Pakai apaan nih? Pakai exoset. Ini ngapain sih? Pakai jetpack. Aduh, gondrong. Oh iya, dikeluarin ini nih, guys. Oke, sekarang ngapain sih lagi? Enggak, soalnya kan mau ditinggiin. Oh iya, kita kan mau ditinggiin. Jadi langsung bisa buton ya. Drong. Siapa? Kayaknya pocong kurang tinggi nih, Drong, kalau segitu. Kok gondrongnya kamu kebalik? Kamu yang salahnya. Drong, ini gimana sih? Ini pocongnya kurang vitamin kayaknya. Ya, iya, soalnya waktu dulu, waktu kecilnya pocongnya belum bisa beli vitamin. Jadi pendek segini. Jadi, guys, harusnya lebih tinggi, lebih kurus, lebih panjang gitu ya, guys, ya. Ini kenapa ini pakai topi? Apa ini namanya? Topi ulang tahun party hat nih, gitu. Apa tuh buat jadi iketannya? Iya, ini kok kayak jadi kayak itu ya, kayak sapu lidi nih. Waduh, kenapa wajahku jadi hitam semua ini? Ini pakai stocking nih, kayaknya di muka nih. Oke nih, guys. Nah, sudah kan, guys. Nah, supaya beneran ada pocong jadi pocong tuh mesti dikasih yang di cara edit tadi mukanya jadi hitam. Ini belum ya, masih gondrong aja ya. Oke, nanti kalian. Oh, ini sudah. Masih. Oke, ini sudah semua nih. Ini masih belum. Ini kan harus dibolak-balik dulu. Nah. Salah. Aduh, gimana sih? Aduh, ini kok malah berpelukan. Pocong naksir pocong. Pocong naksir pocong, lucu ya. Pocong takut pocong. Pocong takut pocong ya. Pocong naksir pocong. Pocong takut pocong. Oke, mana mukanya? Bentar, ini. Oh, ini kita kan tetap pakai ininya dulu nih, guys. Pakai party hat tapi dibalik dulu ya, guys ya. Nah, sekarang kita atur supaya dia putih. Nah, tuh guys. Tuh kelihatan kan yang hitam tadi itu yang kayak orang marah itu loh, guys. Nah, terus tinggal kita atur aja. Yang kayak biasa yang hitam. Jadi, ini yang kayak biasa yang aku pakai. Jadi boleh pakai segini atau semua. Nah, biasanya kan orang-orang kan enggak pakai yang hitam mukanya. Nah, dipakai di hitam supaya beneran kayak pocong ya, Nicole ya. Nah, ini kan beneran kayak pocong ya, guys. Iya. Tuh, lucu kan? Nah, ini dikini dulu. Nah, ini dikasih. Ini yang tinggi ini siapa ya? Waduh, enggak tahu, udah enggak kenal nih pocong satu sama lain. Aku enggak kenal kamu. Kamu siapa ya? Aku juga enggak kenal kamu. Kamu siapa ya? Lucu, pocong ketemu pocong. Yang kelihatan jadi pocong tuh cuma Cika. Katanya tadi gajah pink. Dia bilang gajah ya? Kayak gajah ya? Tapi bukan gajah pink ya bilangnya. Kayak gajah. Aduh. Nah, ini nih guys, pakai yang ini. Nah, ini kita atur aja. Kalau sampai mau penuh semua ya kita atur bawahnya ini, guys. Nah, nanti jadi penuh semua. Dia satu muka. Tinggal kalian geser-geser aja ya. Oke nih guys, udah jadi. Tapi pocongnya pendek. Iya nih, pocongnya kurang vitamin. Kurang vitamin. Aku pakai baby jam. Oke, habis itu. Harusnya mau cepet pakai jam saja ya. Nah ini. Wih, kita jadi pocong. Tapi kurang vitamin ya ini kayaknya. Aduh sakura. Wah, ada pocong. Ada gajah pink.
Oke deh guys, pocongnya ada pocong pink yang kayak gajah, lucu banget. Oke deh guys, semoga kalian terhibur ya. Jadi ini mau ngerjain si cewek, gak taunya malah dikerjain balik. Oke deh, semoga kalian terhibur. Oke guys, jadi Nicole mau pamitan dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Nicole yang selanjutnya. Bye bye, I love you. Bye.